juga kita rasa sebagai motivasi kita bersama bahwa pemilihan ini bukan membeda-bedakan siapa nantinya yang menang dan yang kalah, tapi kita memilih orang yang benar, tapi tidak membedakan orang dan tidak menghujat-hujat orang, baik dengan cara yang langsung, baik dengan cara yang langsung dan juga cara yang tidak langsung melalui media sosial, karena perkembangan hal ini sangat mencoreng daripada Kamtibmas dan juga mencoreng daripada citra dan tiga Kota Bitung.